sering macet mas, sekarang kereta juga cepet lah lewatnya. Karena apalagi kalau pagi itu, bisa makan waktu 15-30 menit lah. Macetnya itu sangat parah sekali, karena dari mulai belokan di Air Mancur sana, kira-kira 500 meter itu sudah padat. Kereta apinya itu sendiri sangat banyak, mungkin 5 menit sekali udah langsung tutup lagi, 5 menit sekali tutup lagi. Akhirnya, orang yang ngantrinya itu kadang-kadang bisa sampai 4 kali kereta lewat, baru dia kebagian. Ya, kalau kita mau lewat sini itu lihat-lihat waktu juga, kalau pas lagi jam pulang kantor atau jam yang memang sibuk itu macetnya sampai panjang kalau sekarang sih. Jembatan flyover RE Marta Rinata ini dibangun dengan tujuan untuk memperlancar warga yang melintas di jalan RE Marta Rinata karena terkendala dengan perlintasan kereta di jalan RE Marta Rinata ini. Untuk struktur, kita ada dua struktur, yaitu pertama untuk balance cantilever, dan yang kedua itu jembatan PCU girder. Kesulitannya yang pertama untuk balance cantilever yaitu proses konstruksi step by step, dari segmen ke segmen, dengan menggunakan traveler formwork, dengan posisi di atas rel kereta api, tegangan kabel LAA yaitu 5 kV, itu salah satu tantangan terberat kami dalam proses konstruksi. Dan yang kedua untuk pembangunan jembatan PCU girder, karena area lahan yang sangat sempit, dibutuhkan beberapa adjustment-adjustment. Karena sempitnya area, harus ada pembuatan detour dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Bogor yang telah membantu partisipasi untuk keamanan lalu lintasnya. Dan semoga dengan adanya proyek flyover Marta Rinata ini dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas warga dan masyarakat Kota Bogor. Terima kasih.